Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini Kim City akan buat review tentang Chris Modenas. Chris Modenas 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini King CDT akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang rahsia kelajuan dan ketahanan. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir! Allahu Akbar! Jangan lupa nyalakan locengnya. Oke, hari ini sahabat kita. Sahabat kita nama apa? Aidil. Okey, nama sahabat Aidil, dia nak buat ni lah. Apa ni? Dia nak buat speedometer. Dia buat speedometer, dia kata asyik layan meter tak ada kan. Asyik pakai handphone lah. Sekarang dia pakai, nak pakai meter balik lah. Ni abang idola kita, dia tengah buat. Okey, bahagian handle. Okey, ni bahagian carburetor dia. Ni carburetor dia. Dia dulu. Jadi sahabat kita ni duduk jengke 4. Kalau siapa-siapa sahabat dia boleh boleh tanya lah, jumpa dia kalau nak tahu mesin. Motor tak laju. 18 je. Apa ni, owner kata motor tak laju 18 dia. Jadi rim dia, rim telah digunakan rim rengkong lah, depan belakang. Okey. Seat Gucci. Ada lampu ke? LV ada lampu eh? Ni nampak. Lampu LED. Tak nampak tu. Ada lampu. Boleh start. Okay. Dia start eh, baru hidup kan? Baru hidup. Kan biasa-biasa ni. Okey, jadi bos dia punya dia punya spek ni, spek apa sekarang ni? Spek terbaru. Apa lah spek eh? Head lah tukar baru. Head lain pakai. Head apa tu pakai? Head motor apa ni? Motocross CC 6168. Oh, lagi sistem blok. Blok saya tak pakai besar pun. 60. Oh, 60 eh. Sistem kelas lah. Kelas semua standard. Auto kelas je lain. Carburetor pula pakai jenis apa? Kip. Motor kip. Motor jenis model lama. Kip. Oh, jenis kip eh? Api semua standard lagi motor ni. CDI pun lah, CDI? Tak. Standard lagi. Oh, okay. Okay, jom kita tengok. Jom kita tengok. Sistem head dia. Ni carburetor dia. Ni adalah sistem carburetor dia. Tengok. Hit dia power bosku. Bukan galeng-galeng eh. CDI tak tukar lagi eh. Owner kata CDI standard. Motor boleh pergi 18. Kita tengok meter. Bukan galeng-galeng. Exhaust dia Pro Racing Exhaust. GL eh? GL Racing GL. Baru dia beli tu. Ni hujan ni tu jadi itu sikit. Baru beli ni owner kata. Sistem enjin buat dah. Buat apa tu? Apa ni, kelas saya tukar lain. Racing punya. Okay. Bearing pun sama. Bearing nama apa saya tak tahu, tak ingat. Bearing rinsah sekali. One set. Road Fato saya pakai. Oh, Road Fato eh. Jet tak? Tak jet. Bearing kiri kanan apa ni? Nama pun Fato juga. Fato juga kan? One set Fato. Gearbox. Gearbox 4 racing. Itulah. Okey. Agak padu juga.
YouTube pun boleh. Oh boleh, cuba start tengok. Okey, apa ni owner nak ni payung start. Boleh tutup telinga aku start. Sahabat-sahabat dah dengar, padu tak padu, main power motor ni, boleh jadi king highway. Siapa geng-geng lipan lah, boleh lah test. Pernah main dengan lipan tak? Pernah. Tak pernah? Tak pernah, saya buat motor suka-suka je. Okay, okay. Okay, setakat ini sajalah perkongsian King City. Okay, kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Dan banyakkan amalan kebaikan untuk menuju ke akhirat. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini King Sediti akan berkongsi kepada sahabat-sahabat semua tentang rahsia kelajuan dan ketahanan. Okey, untuk hari ini King Sediti akan berkongsi tentang resepi yang dah hampir 10 tahun. Jadi King Sediti dah cuba pakai untuk motosikal high power. King Sediti punya engine high power, Honda EFI high power. Jadi King Sediti mengalami masalah dulu-dulu, iaitu masalah koil api magnet cepat terbakar. Okey, untuk menyelesaikan masalah koil api terbakar, King Sediti kaji punya kaji. Jadi King Sediti dapat cara mengatasi masalah itu. Okey, sebelum King Sediti bercerita tentang bagaimana menyelesaikan masalah koil api cepat terbakar, King Sediti cerita dulu sebab apa dan bagaimana ia terjadi. Okey, kebiasaan mesin-mesin yang King Sediti hasilkan adalah untuk perjalanan dekat dan jauh. Jadi untuk memastikan kelajuan motosikal kita dalam keadaan yang stabil dan boleh lock throttle highway, dan dapat lagi ketahanan dia jangka panjang kita pakai OK engine tu, King Sediti mengkaji dan terus mengkaji untuk mendapatkan kelajuan dan ketahanan. Semasa dalam tempoh King Sediti pakai, masalah ni berlaku apabila kadang-kadang kita kerap main highway ataupun kerap bawa laju. Jadi temperature, suhu yang terhasil daripada kelajuan itu sangat panas. Jadi apabila sangat panas, umpama kita duduk di dalam satu bilik yang tertutup, tak ada tingkap, tak ada lubang udara, apa yang akan jadi kita duduk kan? Contoh mangkuk enjin ni, kita duduk dalam mangkuk enjin tanpa ada lubang angin keluar, apa yang akan jadi? Panas, bukan? Okey, pandai. Jadi dia akan jadi panas. Jadi apabila panas, maka akan merosakkan sistem koil yang ada di dalam magnet ni, di dalam enjin, di sebelah kiri lah kebiasaannya magnet ni. Jadi apabila panas yang melampau, kita punya sistem pengapian akan jadi cepat rosak. Kalau kita setakat pakai, ada orang kata, saya pakai motor standard okey, tak ada pun terbakar, lambat terbakar. Okey, apabila anda memakai blok standard, engine yang dalam keadaan standard, maka tak perlu risau untuk risiko orang panggil apa, koil api cepat terbakar. Sebab apa? Sebab tekanan yang terhasil daripada engine standard tak segagah, tak sepower engine yang telah dimodified. Kenapa? Okey, sebab apabila sahabat-sahabat telah modifikasi ke tahap yang ekstrim, yang sangat power di luar jangkauan minda kan, jadi
Suhu yang terhasil sangat panas melampau. Sebab apa? Okey, piston yang terhasil daripada piston 53, 56. Jadi kekuatan lebih lagi. Suhu panas pun akan jadi lebih lagi. Jadi apabila berlaku seperti ini, maka koi api akan terbakar. Akan cepat terbakar. Tak sampai setahun terbakar. Tak sampai setahun terbakar, rugilah. Koi api ori dalam mahal. Untuk pakai sistem api, pakai yang ori. Jangan pakai yang cik ayam. Pakai yang cik ayam memang cepat rosak lah. Sama dengan tiup apa semua kan. Kalau nak pakai, pakai yang kira grade okey. Pakai yang paling okey grade. Sebab apa? Sebab apa okey? Sebab pakai yang okey ni kualiti lebih terjamin lah. Jadi dari segi barang-barang motor, sebab apa ada yang murah, ada yang mahal? Sebab dari segi kualiti, ketahanan yang kita pakai. Jadi apabila kualiti tinggi, maka harga pun tinggi. Kualiti rendah, harga pun rendah kebiasaannya. Kebiasaannya memang macam tu. Tapi apa-apa pun kita kena pastikan kita pakai yang original untuk sistem pengapian. Sebab benda ni penting sangat. Jadi untuk menghilangkan kita punya panas yang melampau tu, King City Allah bagi ilham. Alhamdulillah Allah bagi ilham. Tanpa izin Allah, kita tak dapat semua benda ni kan. Jadi Allah yang bagi ilham, dia bagi idea. Orang panggil idea, dia bagi tebuk lubang. Lebih kurang saiz 10 lah ni. King City tebuk 13 ini. Okey, maka akan keluarlah wap panas daripada enjin tadi, daripada magnet tadi. Yang terhasil tadi kan, wap panas tadi dapat keluar daripada lubang ni. Sejuklah sikit. Okey, untuk sistem high power ni, King City KG, apa soalan dia? Hujan air tak masuk ke? Okey, setakat ni macam hujan lebat ke apa, King City redah. Okey, setakat ni alhamdulillah. Tapi buat kat tempat yang King City biasa buat lah. Lepas tu kalau basuh motor ke apa, janganlah siram air paip kat lubang ni. Memanglah masuk air kan. Jadi time basuh motor ke apa, jangan sembung air masuk dalam ni. Tutup lah dengan soletik ke masa basuh kan. Bijak sikit kan. Jadi tahanlah lama. Jadi kalau hujan lebat ke apa, setakat air daripada lantai bawah jalan tol, tak ada masalah. Untuk high power lah. Jadi untuk tebuk lubang, pastikan tuan-puan kreatif tebuk tempat yang air tak terlalu mudah masuk lah. Kalau macam King City buat ni, King City pakai dah tahan lah. Bertahun-tahun dah tahan. Kalau biasa tak sampai setahun terbakar. Tapi ni lebih setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Lebih lah. Pakai memang okey. Memang pakai tu memang puas hati lah. Memang wap panas dapat keluar daripada lubang-lubang ni lah. Lubang-lubang yang King City tebuk. Kalau untuk motor lain, kena tengok keadaan lubang tadi lah. Kena buat kajian sikit lah, sign. King City memang dalam sign ni minat sikit. Jadi eksperimen-eksperimen perlu dilakukan mengikut tertib keadaan tadi. Jadi kalau macam motor EFA Dream, dia dah ada lubang. Lubang dia terlalu besar. Jadi tuan-puan boleh kreatif lah. Ikutlah kreativiti tuan-puan. Macam ni lah. Jadi King City kongsikan sedikit rahsia yang tak ramai orang tahu. Punca-punca dia. Jadi satu lagi, apabila kita dah buat macam ni, maka motor kita akan lebih laju lah. Lebih tahan lama lah. Maksud dia atas highway tu, motor tu akan pergi. Sebab sistem pengapian dalam keadaan yang tak terlalu panas. Kalau terlalu panas, mungkin motor kita akan jadi berat. Dia akan berat. Yang ni, dia akan pergi. Sebab sistem pengapian, okey. Mantap, mantul. Kan, bosku. Okey, jadi setakat ni lah perkongsian King City tentang kajian tentang motosikal ni. Untuk mendapatkan, orang panggil apa? City Motorsport sangat mementingkan kelajuan dan ketahanan. Perkara ni sangat perlu dalam modifikasi ekstrim yang melampau-lampau. Tapi yang penting,
kelajuan dan ketahanan tu seiring. Yang tu yang kita nak. Sebab kita nak cek rezeki bukan senang. Kan? Biar kita buat sesuatu benda, motor kita buat, lama, tahan lama. Itu pakai puas hati. Kan? Yang tu yang kita perlulah. Jadi, setakat ini saja perkongsian King Sediti. King Sediti doakan anda semua berjaya dunia akhirat. Jangan lupa solat dan baca Al-Quran. Dan teruskan beramal kebaikan walaupun ujian yang melanda-landa. Teruskan menjadi baik. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe di sebelah kanan ni. Jika nak tengok video King Sediti seterusnya, boleh pilih video di sebelah kiri ni ataupun tekan logo di bawah. Logo Sediti tekan, tekan video, nanti banyak keluar video. Jadi, tengoklah King Sediti kongsi kan. Apa ni, ilmu-ilmu yang King Sediti tahu. Okay, berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.